Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Saya Wali Kota Bekasi menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, warga Kota Bekasi yang sangat saya sayangi. Sekarang sedang terjadi cepatnya penyebaran pandemi COVID-19 yang sangat tinggi di Kota Bekasi. Fasilitas kesehatan kita, tempat tidur, ICU, IGD, dan ruang-ruang lainnya dalam rangka ya, pengendalian COVID, kapasitasnya sudah tidak cukup untuk menyediakan yang terpapar akibat pandemi. Oleh karena itu, saya menghimbau seperti himbauan Bapak Presiden untuk di rumah saja jika tidak mempunyai kegiatan yang sangat luar biasa. Patuhi standar prokes dengan menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan hindari kerumunan yang ada. Jaga jarak, dan lebih baik mencegah. Masker untuk Anda adalah keselamatan juga untuk saya. Oleh karena itu, saya sekali lagi menghimbau, ayo sama-sama kita patuhi. Dari hulu sampai dengan hilir. Sehingga kita selamat dan Kota Bekasi mampu mengendalikan dan terbebas dari pandemi COVID-19. Jangan berkerumun. Hindari hal-hal yang berkenaan, yang berakibat kepada penularan. Ya. Jaga semua, baik kita dan juga orang sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.